kalender Islam tu yang kita kata hijrah, dan ada 12 bulan kalender matahari ataupun kalender masih yang ada. Sebenarnya kalender-kalender ini sudah wujud sebelum dulu lagi. Contoh, kalender Masihi ini telah wujud sebelum daripada tahun 2012 tahun yang dulu. Cuma ia ditentukan kerana apa? Saya tak silap saya, sama ada kerana kelahiran Nabi Isa ataupun kematian Nabi Isa, salah satu dari dua, untuk menentukan tahun pertama. Sedangkan sebelum itu sudah ada, orang dah ada ilmu tentang itu. Kerana apa? Ia berkaitan ilmu astronomi, melihat kepada peredaran matahari dan bulan. Begitu juga dengan budaya Islam ini, sebelum Sayyidina Umar menetapkan tahun 1 Hijrah berdasarkan kepada hijrah Nabi ketika mana beliau menjadi khalifah. Kerana apa? Untuk memudahkan urusan negara, menentukan tahun-tahun kita nak menguruskan negara. Dia tentukan bahawa tahun hijrah kita tetapkan bermula Rasulullah mula hijrah. Sedangkan sebelum itu, sebelum ditetapkan itu, sudah ada dah bulan ini. Orang jahiliah mereka memang menggunakan bulan ini sebelum itu. Ada Zulhijjah, mereka tak pegang bulan Zulhijjah. Zulkaidah, bulan Rajab, mereka tak pegang. Yang dikira sebagai bulan haram. Sudah sebut dah masa itu. Tetapi Umar dimentapkan. Jadi ini nak cerita apa? Sejak ribuan tahun dahulu, peredaran bumi ini, peredaran matahari, peredaran bulan tidak berubah, dia berada di atas landasan. Sebab itu dengan ilmu falak ni kita boleh tahu, kita boleh jangka. Sebab dia berdasarkan perjalanan planet-planet ini di atas paksinya, dan perjalanan itu adalah tetap ikut masa, dia tidak akan berubah. Dia akan berubah bila? Apabila hari hampir kiamat, seperti mana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Kita dah sebut hadis itu dalam kuliah saya 2 minggu lepas. Kita sebut hujungnya, iaitu Rasulullah menyatakan Allah sentiasa akan meminta taubat daripada hamba-Nya, sehinggalah satu masa Allah akan berhenti minta taubat daripada hamba-Nya. Bila? Hatta tatlu asyamsu minal maghrib, apabila matahari terbit daripada barat. Pada ketika itu Allah tidak akan terima taubat hamba-Nya yang melakukan dosa dan ingin bertaubat. Dan dalam hadis itu, tak silap saya pernah kupas hadis ini, Rasulullah menyebutkan matahari diterbit di tempat yang sebaliknya. Itu menggambarkan bahawa apa? Sistem alam ini sudah rosak. Dan apabila sistem alam sudah rosak, bahawa ia merupakan petanda-petanda bahawa alam ini sedang menuju kehancuran. Selama ini alam ini tidak hancur sebab apa? Sebab semua sekali berada di atas paksi ini. Bumi berjalan di atas paksi ini. Matahari di atas paksi ini. Planet-planet yang lain di atas paksinya, tidak ada yang melanggar. Tidak ada yang melanggar dalam sistem itu. Dan kemudian dengan ada sistem itu, dia memberi kesan tarikan graviti antara planet-planet ini berkesan kepada kita yang kat bumi. Dia tak lari. Pasang surut air lautan yang berkaitan dengan graviti daripada bulan itu. Tetapi bayangkan ia lari satu darjah saja, boleh akan memberi kesan kepada alam. Begitu juga dengan Allah menerusi Rasul menyebutkan, yang mana Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, bumi, matahari akan terbit di tempat yang sebaliknya, yang menggambarkan alam sudah rosak. Dan kenapa Allah ataupun Rasulullah menyebutkan bahawa Allah tidak terima taubat waktu itu? Sebab rata-rata manusia apabila mereka nampak dan lihat satu bencana, mereka akan takut dan mereka akan cari Allah. Tetapi pada ketika itu, bayangkan dalam keadaan situasi matahari telah lari, jadi maksudnya kesan bumi ini pun mungkin sudah macam-macam lah, benda terbaik. Kita nampak benda gempa bumi dan sebagainya, kita takut. Tetapi pada ketika itu, kepada mereka yang berdosa, pintu keampunan sudah tertutup. Habis cerita benda lain lah. Kita masuk semula ke dalam kuasa ini. Okay, sekiranya kita dalam, apabila satu hari kita didatangi oleh seorang yang adil ataupun dua orang yang adil, kemudian dia kata kepada kita, masa tu penyimpan yang besar kata tak nampak nak bulan, tak payah puasa lah.
Tiba-tiba ada dua orang nelayan balik daripada Tanjung Rumpu. Dia orang yang memang belajar ilmu falak. Dan dia orang yang adil. Adil di sini maksudnya ialah orang yang kita tak nampak secara terang-terangan dia buat maksiat. Walaupun hakikatnya dia ada buat maksiat. Contohnya, kita nampak dia tak pernah tinggal semayang. Walaupun hakikatnya dia biasa tinggal semayang. Adil ni berdasarkan perkiraan zahir saja. Ataupun kita tak nampak, pernah nampak dia ni jenis buat dosa. Hakikatnya dia ada buat dosa-dosa kadang-kadang. Tapi di luar pandangan kita, dia dikira adil lagi. Kita boleh terima dia punya pandangan, dia punya penyaksian. Jadi dia balik, nelayan terbalik beritahu kita, Cik, tadi saya nampak anak bulan. Dia pun beritahu, describe macam mana anak bulan tu. Apabila kita didatangi oleh dua orang adil, wajib kepada kita berpuasa. Walaupun pada ketika itu, kita, apa yang berlaku? Pada ketika itu, penyimpan rumah besar kata, tak puasa besok. Tapi kita, khususnya kita yang nampak. Kita yang nampak, kita wajib puasa. Dan orang yang diberitahu, orang yang diberitahu tentang besok puasa itu, maka dia kena puasa. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, saya tahu seorang Arab datang berjumpa Rasulullah SAW. Kemudian dia kata, ra'aitu hilala Ramadan. Aku nampak anak bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah bertanya, faqala atashhadu an la ilaha illallah. Dia kata, na'am. Adakah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah? Dia kata, ya. Atashhadu anna Muhammad Rasulullah. Adakah kamu bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah? Dia kata, na'am, ya. Kemudian Rasulullah kata, ya Bilal, adzin finnas fal yasumu ghadar. Rasulullah panggil Bilal, kemudian beritahu Bilal, wahai Bilal, beritahu semua manusia, semua orang kat sini, bahawa kita besok kena puasa. Sebab apa? Ada orang nampak nak bulan. Jadi dalam kes ini, itu dia, kita apabila orang adil yang datang, macam tadi Rasul tanya dia, tanya tentang syahadah. Rasul tak tanya lebih. Jadi itu yang dikatakan adil, cukup dengan kita nampak sezahirnya dia seorang yang tidak melanggar arahan Allah. Mengikut pendapat pertama dalam Syafi'i, seorang adil. Tapi pendapat kedua dalam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, kena ada dua orang adil. Dua orang adil itu mesti lelaki. Dan pendapat yang antara dua pendapat ini, pendapat pertama dan kedua, pendapat yang paling sah dalam mazhab Syafi'i selepas dibahaskan adalah pendapat yang kedua. Itu apa? Dua orang yang adil melihat. Dekat Malaysia pernah berlaku pada tahun 80-an. Saya sekolah rendah lagi masa itu. Kerajaan Malaysia melalui penyimpan mangsa malam tu isytiharkan besok puasa. Tiba-tiba tengah malam, polis negeri Johor, saya orang Johor, polis keluar, bawa kereta pergi kampung-kampung, bawa helm, besok puasa, besok puasa. Sebabnya dikatakan ada orang kat negeri Johor nampak nak bulan. Wallahualam siapa yang nampak. Jadi Sultan Johor suruhkan puasa. Jadi berlaku pertindangan ke situ. Kerajaan pusat kata tak kuasa, kerajaan lagi kata kuasa. Jadi dalam kes ni adalah kita ambil pada hukum kat sini, kalau kita diketahui oleh seorang yang adil, maka kita berkuasa. Jadi kat sini siapa yang dengar malam tu, polis dikuasa. Macam keluarga saya malam tak dengar langsung, kita orang tidur pingsan malam tu. Kita tak kuasa besok. Jadi ke kampung tu besoknya ada yang kuasa dan tak kuasa. Tapi negeri Johor sendiri pada hari itu, esok artinya cuti. Sebab Johor, dia mengambil hari pertama puasa sebagai cuti umum. Jadi ada orang tak tahu yang tidur mati malam tu, ada yang pergi kerja tengok jabat tutup. Yang pergi sekolah, tengok sekolah tutup. Yang tak tahu kita balik sekolah rumah. Tapi tak puasa ni, itu ada dua perkara. Jadi orang yang tak dengar tak masalah, yang dengar tu dia kena puasa. Okey. Wa idza lam nujib 'ala al-baladi al-akhar fa safara ilayhi min baladi ru'yah fal asah annahu yuwaffiquhum fi shaumi akhirah. Maksudnya kat sini ialah apabila kita ni berada di tempat ataupun daerah
yang malam tu nampaklah bulan. Contoh kita duduk Kuantan, nampaklah bulan. Lepas isyak tu penyimpan mau besar kata nampaklah bulan. Besok puasa. Kemudian pukul 12 malam kita ada kerja, kita night flight, kita pergi Australia. Pergi Australia, sampai sana pukul 4 pagi. Rupanya Australia mereka tak nampak nak bulan, tak nampak nak bulan. Jadi besok siang ni kita balik di Australia, dan orang Australia tak puasa, orang Islam Australia tak puasa sebab tak nampak nak bulan. Jadi dalam kes ni kita kena ikut tempat yang kita sedang berada masa tu, walaupun masa pengisytiharan tu kita balik tempat yang nampak nak bulan. Tapi pada waktu siang itu kita sempat sebelum siang tu tak berada di tempat yang tak nampak tu. Jadi kita sampai situ kita tidak boleh puasa sebab tempat itu tidak dapat nampak, kan? Kita kena buat macam biasa, kan? Satu lagi kes, wa man safara min al baladil akhar ila balad ar ru'ya ayyada ma'akum qada yawman. Barang siapa pula yang musafir daripada negeri dia, negeri dia contoh Malaysia lah, kan? Orang Malaysia sekarang ni yang banyak duit tu suka berpuasa berterawih di Masjidil Haram lagi, kan? Dah jadi trend. Jadi kita ni daripada Malaysia, Malaysia hari pertama puasa kita tak nampak nak bulan, jadi kita tertangguh satu hari puasa. Arab Saudi dia nampak nak bulan, dia dah terlebih satu hari. Kemudian kita pergi sana, kita pergi Arab Saudi. Sampai Arab Saudi, kita daripada tengah Ramadan tu sampai raya kita duduk sana, tiba-tiba Arab Saudi masa tengok nak bulan raya nampak nak bulan, Malaysia masih tak nampak, kita shock kali, kan? Sedangkan dalam Islam, dalam bulan Islam, bulan paling sikit, hari paling sikit dalam bulan Islam ialah 29 hari dan paling banyak 30 hari, kan? Dia tak ada 28 hari. Tapi sekarang ni sebabkan kita tadi dah short story, kita puasa 28 hari, tak cukup sebulan. Masuk hari yang ke-29 adalah hari raya di Mekah. Jadi that's okay, tak cukup puasa, tak cukup bulan. Dalam bulan Putih tu, bulan Masihi, ada satu je dalam setahun, dalam masa 4 tahun ada hari 28, iaitu bulan 4. Bulan apa? Februari, bulan Februari. Bulan Islam tak ada lompat-lompat. Dia mendatar sedikit. Jadi dalam kes ni, kalau kita berlaku dulu, kaedah asal ni apa? Kita masih kena ikut tempat yang kita sedang berada. Jadi kita kena buka. Walaupun tak cukup hari, masih 28 hari. Sebab sana sudah raya. Dan antara hari-hari yang diharamkan untuk puasa ialah hari pertama raya. Raya puasa, hari pertama raya haji, dan tiga hari tashrik, iaitu hari raya kedua haji, hari raya ketiga haji, dan hari raya keempat haji, ataupun kita ke 11, 12 dan 13 Zulhijjah, termasuk 10 Zulhijjah yang merupakan hari raya utama. Jadi dalam kes ni kita mesti raya hari itu. Kalau kita puasa haram hukumnya, sebab puasa di hari yang diharamkan puasa. Jadi kemudian apa yang kita berlaku, lepas tu kita kena kotak hari ni, kena kotak satu hari sebab kita tak cukup sebulan puasa. Kita hari ni baru puasa 28 hari. Sama ada kita boleh pilih nak kotak pada 2 Syawal ke kat sana, ataupun kita kotak masa balik Malaysia. Wallahualam. Habis tentang persoalan tengok bulan sana ataupun permulaan puasa. Kemudian kita tengok syarat puasa pula. Syarat puasa dia, yang pertama ni, yang kedua ni menahan diri. Kita tengok pertama dulu ni. An-niyatu syartun li shaum wa yushtaratu li fadhlihi at-tabi'. Niat adalah merupakan satu syarat atau rukun puasa. Dan syarat kepada niat ini adalah mesti at-tabi'. Apa itu tabi'? Tabi' ini maksudnya ialah niat pada waktu malam. Maksud niat pada waktu malam itu ialah sepanjang malam kita boleh niat bila-bila masa. Contoh, masuk je maghrib, kita minum air sedekah, kemudian kita niat puasa. Okey, dikira sudah niat lah. Ataupun kita
dah makan, minum semua, kemudian kita tidur. Sebelum tidur kita niat dulu, kemudian terjaga. Terjaga itu tak sempat waktu subuh, sebelum sahur tak sempat waktu, bangun waktu sahur. Kita bangun dah azan. Niat sebelum tidur tadi sudah tiga sore niat. Tak ada masalah. Jadi sepanjang malam, dia tak semestinya selepas tengah malam. Mana-mana malam. Dan kemudian dalam mazhab Syafi'i, ada dianjurkan untuk kita niat pada malam pertama untuk seluruh 30 hari bulan puasa. Niat seluruh, niat puasa Ramadan penuh. Jadi dalam kes ini, dalam mazhab Syafi'i sebenarnya, memang dianjurkan mazhab itu memandang sebagai berpegang kepada niat tempatnya adalah di awal ibadah. Disebabkan itu, peluang untuk niat sebelum puasa itu tak boleh pada malam kedua. Contoh kita lupa malam pertama, kita lupa malam pertama untuk niat sebulan, kita pun tak apalah, besoklah niat penuh malam pertama bulan puasa, tak boleh. Dia kena malam pertama. Kalau terlepas malam pertama, terlepas. Kita kena buat niat terus setiap malam. Yang wajibnya ialah setiap malam. Ini adalah merupakan satu peluang yang diberi dalam mazhab Syafi'i untuk niat pada hari pertama dengan niat puasa penuh. Walaupun begitu, perlu diingat, ada orang diingat bila kita dah niat puasa penuh itu bulan pada malam pertama, jadi malam-malam lain tak perlu niat. Tidak begitu. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, apabila kita telah niat pada malam pertama untuk niat puasa sebulan, kita masih lagi diwajibkan untuk niat pada setiap malam yang lain. Kelebihan niat pada malam pertama untuk niat sebulan itu adalah apa? Kelebihannya ialah ia boleh cover kalau sekiranya ada malam-malam tertentu kita lupa niat. Contoh satu hari itu, satu malam kita lepas buka puasa, kita semayang maghrib, kita buka puasa, ada buka puasa dekat hotel itu, kita dijemput sebagai apa? Raja Cemerlang 10 tahun turun. Jadi ada orang raja kita puasa malam tu, kita pun makan, makan pun kita lupa diri, makan koktel, makan kambing boleh, lembu boleh, untel boleh, semua boleh kita makan sampai lupa niat puasa. Lepas main maghrib tu makan lagi, lepas tu lupa dah terawih sebab isyak, sebab dah kenyang kan. Lepas tu balik rumah tu tidur. Bangun pagi esok, pukul 9 pagi sebab kenyang sangat. Malam tadi lupa niat. Tadi kita, kalau sekiranya kita sudah pernah niat pada hari pertama bulan Ramadan, niat puasa penuh, niat malam pertama tadi sudah cover yang keterlupaan kita pada malam yang kita lupa tadi. Tapi kalau sekiranya kita saja tak niat, sebab kita kata, oh aku dah niat puasa sebulan, tak boleh, tak jadi. Tak sah puasa kita, sebab kita tak puan niat. Okey. Kemudian dalam kes ini, berkaitan dengan niat, niat ini, niat yang baiknya ialah kita sebutkan nawaitu sawm Ramadan an ada fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saja puasa esok hari dalam bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Yang masalah tak perlu apa, cukup dengan kita ada lintas dalam hati kita besok nak puasa Ramadan, cukup. Tetapi kalau sekiranya ada kes kita lupa nak niat pada malam itu, tetapi kita ada melakukan perbuatan yang seolah-olah kita berniat. Contohnya, lepas terawih kita pun pergi ke simpang Gambang Permadu jalan kaki dia. Basikal tak ada, motor tak ada, kapal terbang pun belum pergi. Jadi kita pun pergi ke depan jalan kaki beli makanan. Beli dengan untuk kawan sebilik sekali, 4 bungkus nasi ayam dengan ayam bakar slow. Tak dapat tahu ayam bakar slow, tak ada boleh minta tahu, nanti pergi saya. Ayam bakar slow beli 4, lepas tu beli air pula, air apple susu 4 bungkus. Kita pun balik jalan kaki, kita beli tu, kita tak niat puasa pun besok hari. Kemudian balik rumah, balik asrama penat lah, terus tidur. Member masa tu pun member lain semua tidur. Lepas tu bangun pagi, azan, Allah mak,
Lepas tu satu lagi tak niat pula, tak niat kuasa lagi. Okey. Dalam kes ni perbuatan kita beli barang itu, beli makanan tadi, ia sudah dikira supaya menggambarkan niat kita. Seolah-olah dan seolah-olah kita nak kuasa besok. Kan? Sebab kita beli makan tu sebab nak kuatkan badan tu besok, kan? Jadi dalam kes ni, dalam mazhab Syafi'i, dia memberi kelonggaran kepada orang tersebut kan nak niat kuasa besok, tetapi telah melakukan perbuatan-perbuatan yang menggambarkan dia berniat untuk puasa esok, walaupun perbuatan itu sekadar membeli makanan, ataupun kalau orang perempuan mungkin masak makanan kat rumah dia, kemudian letak semua dalam tudung saji, kemudian tidur, tak niat, perbuatan itu sudah bikin niat, dan besok puasanya sah. Seterusnya, syarat yang kedua, rukun yang kedua. Rukun kedua adalah al-imsak, menahan diri. Menahan diri daripada, pertama sekali, kalau anda kahwin, hubungan suami isteri pada siang hari. Yang keduanya, al-istiqa'ah, menahan diri daripada memuntahkan diri. Apa itu yang dikatakan? Menahan diri daripada memuntahkan diri. Maksudnya, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja batal. Macam mana muntah dengan sengaja? Kita bodoh tegak kita. Kita mamai tegak kita. Masuk mulut macam ni. Masuk mulut, tak batal. Masuk mulut. Dari kita masuk mulut, tak batal. Kita, kalau tukang masak, petang, kita masak, kemudian nak rasa manis ke masak. Letak kat lidah kita. Dari rasa kita. Rasa manis, kemudian kita rendahkan. Tak batal puasa. Kita ambil semayang, kita berkomo-komo, kan? Komo-komo-komo-komo-komo, kan? Sengaja komo, kan? Sebab tak tahan panas, kan? Komo-komo-komo-komo. Ataupun letak air dalam mulut, kan? Tak batal. Selagi jangan masuk ke dalam rongga yang terbuka lepas ni, kan? Apa itu rongga yang terbuka? Adalah selepas hangkum ataupun senangnya kita sebut kha, kan? Makhraj kha, lepas kha dia iaitu ha, ha, ha tu dah hangkum. Apabila kita kata ha, kita akan rasa getaran di sini. Jadi kalau makanan sudah melepasi ha ni, cuba sebut ha, ha kat sini, eh, ha. Kalau sampai sini je, batal. Kita masuk dengan satu. Kalau masih dalam lingkaran kha, kha, kha ni tak sampai sini ni, baru sini je. Kha, ha, sini pun, eh, ha, baru kat sini, tak batal. Tapi ha dah masuk dah. Ha dia tak masuk sini. Batal puasa kita. Jadi kalau nak rasa pun janganlah sampai oh sampai ni lah masuk, kan? Sebab sini tak rasa dia pun. Nak rasa manis masak kat lidah. Kat sini tak rasa dah. Sini cuma untuk membawa kepada kekenyangan kat sini. Ha betul lah tu. Rasa sedap kat sini, kan? Dia sedapnya apa? Kat sini lidah dia. Dah masuk ke tak? Dia cuma kenyang. Rasa set, kan? Tapi kat sini, jadi kat situ kita kan kalau letak apa-apa jangan melepasi kha. Kha adalah batasan terakhir untuk letak, ya? Itu kalau masuk. Okey, dalam kes ini tadi, kita kena tahan diri daripada memuntahkan. Nah, muntah tu dengan kita buat macam ni. Kenapa muntah batal? Sebabnya dibahaskan, sebab muntah ni biasa muntah dia akan mengeluarkan benda dalam perut kita. Bukan disebabkan kita bodoh tekak. Bodoh tekak, lepasi kho, batal. Tetapi kalau bodoh sikit je, tiba-tiba nak termuntah. Kita muntah. Kat sini kita bodoh, kan? Atau membolong gigi tu kita main-main. Lepas tu, buat nak muntah, batal. Dan dalam kes ni, kenapa muntah itu batal? Sebabnya, apabila kita nak muntah, dia berlaku pergerakan dalam perut. Perut kita, isi perut kita ni, tu pun naik. Dia sampai melepasi kau, masuk semula. Itu yang kita rasa masam-masam sikit, kan? Dia keluar, kemudian kita tertelan. Keluar, telan, keluar. Keluar, keluar. Jadi itu yang menyebabkan batal. Sebab proses biasa muntah dia macam tu. Tetapi kalau sekiranya tidak sengaja, contoh kita pergi ke Cameron Highland, kita biasa tak muntah, kan? Tapi hari itu sebab apa? Tak makan. Pagi tadi makan, kan? Kita tak sahur pagi tadi, tak apa-apa.
kita bawa kereta sampai ikutlah tapah pula tu dalam gitu kan. Dan sekali angin kepada, angin masuk kuat, terus tolak bat semua sekali yang kita. Itu tak patah sebab kita tak sengaja buat, sengaja muntah kan? Bukan kita buat nak muntah, walaupun pergerakan itu menyebabkan kita muntah, tapi pergerakan cerita lain, muntah cerita lain kan? Tapi kalau buat itu, nah, itu nak memuntahkan diri, ada niat. Jadi dalam kes ini muntah mesti memuntahkan kita sengaja nak muntah, patah. Jadi dalam kes ini, kalau sekini kita nak muntahkan bapa muntah, tiba-tiba proses muntah tu tidak seperti yang disebut tadi, yang mana sebenarnya jaga belakang tak ada pergerakan, itu terus keluar dan benar-benar kita keluar tak ada pergerakan tu. Kalau sekiranya benda itu dibuat-buat dia, kita nak muntahkan, batal puasa kita walaupun tak ada pergerakan keluar masuk. وَإِنَّ غَلَبَهُ الْقَيْمُ فَلَا بَأْسَ وَكَذَا لَوْ اِبْتَلَعَ لُخَامَةً وَلَا فَضَّهَ فِي الْأَصَحْ. Kalau kita termuntah tak masalah, begitu juga dengan kalau sekiranya kahak, kita kahak, kemudian kita ludah tak masalah kahak. Dan kemudian tentang kahak ni ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat pertama, kalau dia daripada kahak, daripada mana-mana biasa kahak daripada atas, daripada atas ni, daripada otak dia bagi ni, tak tahulah betul pressure scientific ni orang halah daripada otak tak, daripada atas keluar, kemudian dia sampai ke dalam mulut kita ni, dia melepasi khaw, dia keluar ke tempat khaw ni, kemudian bermain-main ke mulut kita kita telan. Pendapat pertama Syafi'i batal. Tetapi kalau dia jalan je, terus daripada atas, terus lalu, terus masuk ha je. Dia tak pergi ke makhraj ha, tapi sini. Terus je. Kita terus telan. Telan. Kehak daripada atas, telan. Telan. Tak patah. Tapi kalau datang keluar daripada, dia punya landasan tu, masuklah ke mulut, telan. Pendapat pertama, ialah patah. Pendapat kedua dalam Syafi'i, tak patah sebab apa? Di luar bidang kuasa dan kewalan kita. Dia kadang-kadang terlajak. Terlajak tu macam mana? Kita pula tu dalam kelas, lecture tengah ajar, takkan dia tui. Apa pula kan? Orang kata ni, contohnya tu kan, ludah-ludah dalam kelas. Kalau kat luar tengah jalan tu lecture tu, di dalam kelas. Kelas nak ambil 40 minit, takkan nak tahan hanya jadi, pendapat kedua dalam Syafi'i tidak batal sebab apa? Ia berada di luar kawalan kita. Okey, kemudian tentang masuknya sesuatu dalam rongga yang terbuka, itu juga perkara yang boleh membatalkan puasa. Disebabkan itu, puasa juga adalah apa? Menahan diri daripada masuknya sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Tahan. Apa rongga terbuka? Telinga kita. Lubang telinga. Telinga tak ke rongga terbuka. Dalam. Kalau kita korek-korek tepi-tepi ni tak ada masalah. Yang tak boleh, rasa sampai dalam tu ada rasa. Masuk tangan tu ada rasa dalam tu, rasa macam dasar tu. Kalau situ rasa dasar tu, itu sudah batal. Hidung korek-korek macam ni tak ada masalah. Kalau boleh gelap rasa tak ada masalah. Tapi jangan sampai masuk dalam terasa. Sebab tu kalau kita pulang puasa, boleh lagi masukkan air dan hidung. Tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau lebih, sehingga masuk senang sini kan, dia masuk hidung rasa terasa senang mengikut mazhab Syafi'i kata sebab dia termasuk ke dalam kan. Okey, begitu juga berkomok tak ada masalah, tetapi jangan komok sebab telan. Oi, sedapnya tak kusangka sedap juga air ni kan, macam tu batal. Jadi dalam persoalan itu pendapat pertama adalah mazhab Syafi'i batal. Pendapat kedua ialah yang dikatakan batal bila masuk rongga terbuka ini, iaitu rongga-rongga yang membawa sesuatu itu ke dalam perut. Ke dalam perut. Maksudnya kat sini pendapat kedua, kalau saja-saja korek telinga tak batal sebab dia tak bawa pun ke dalam perut. Kita korek ni, telinga kita tak tenggelam masuk dalam.
Begitu Korino kan, Korino dia tak masuk pun yang sesuatu dalam hidup itu masuk ke dalam. Dia tak boleh menampak kedua ialah sesuatu itu membawa ke dalam, ke dalam perut kita. Jadi pendapat kedua tak itu. Jadi disebabkan itu dalam dalam zaman moden ini ramai kalau pendapat-pendapat kita lihat sekali pendapat-pendapat yang agak mudah. Contoh macam Yusuf Al-Qardawi yang memberikan kemudahan sikit. Macam dia pendapat dia tidak batal kalau korek kena. Bayangkan gatal pukul 2 petang. Nak tunggu pukul 7:30 nak buka tu baru boleh korek kan. Masa berguling-guling kita kan. Oh Tuhan macam mana ni kan. Oh, ini lah, tunggu-tunggu kan, tak hilang. Jadi, dia kata kalau gatal, tidak gatal kan, ada sebab kita nak korek. Ataupun hidung kan, hidung gatal sangat, oh, macam mana ni kan. Apa ni, korek dalam. Kalau bersebab kan, sebab apa, dia tidak memberikan kekenyangan kepada kita. Yang tak boleh hilang, memberikan kekenyangan. Begitu juga dengan, jadi pendapat kita. Pendapat moden hari ini selari dengan pendapat kedua dalam Syafi'i zaman ini. Dan pendapat kedua, pendapat moden ini dia berdasarkan kepada firman Allah. Para ulama dia berijtihad berdasarkan firman Allah. Antaranya ialah dalam ayat berkaitan puasa panjang yang ada. Kemudian di akhirnya Allah menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nak memberi kemudahan kepada kamu dan Allah tak datangkan kesusahan kepada kamu. Jadi kalau sekiranya macam gatal sangat sampai tak boleh korek tu, dalam pendapat pendapat ulama-ulama besar pada hari ini dia kata itu menyukarkan. Sedangkan hikmah puasa itu menahan diri daripada lapar dan dahaga supaya kita dapat merasai kesukaran orang susah. Korek telinga ni dia tak ada kaitan dengan nak rasa kesusahan orang miskin. Orang kaya pun kalau telinga itu sakit telinga itu kan. Itu perbahasan-perbahasannya. Jadi dalam kes ini terpulang. Kalau kita masih nak pegang pendapat tradisional, enggak, tak masalah. Kalau nak pegang pendapat moden, itu sebenarnya dia berhubung kait dengan pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i yang tradisional, kan? Tak masalah. Masing-masing ada dalil. Dan kemudian liang-liang rongga tidak dikira sebagai rongga yang terbuka. Liang rongga. Sebab itulah kalau kita berpeluh, berpeluh, kemudian peluh kita diserap semula. Kita main bola otak. Kemudian kita dah terpaksa kita duduk, nak tunggu buka tu duduk, tunggu nak sejukkan badan sebelum mandi. Peluh meresap semula. Dia tidak membatalkan puasa walaupun dia masukkan sesuatu ke dalam badan kita. Jadi disebabkan itu juga, injection tidak batal puasa. Berbekam, berbekam kita cucuk nak keluarkan darah daripada badan, tidak batal puasa. Ambil darah dan keluar puasa tidak masalah. Cuma dia tak digalakkan lah. Ambil darah pada siang hari, nanti bengsan lah pula. Biasa kalau hari biasa pun, kalau kita nak derma darah pun, orang hospital tu suruh kita makan. Bagi makan free. Makan nasi lemak, minum air teh panas. Kemudian baru kita kita ambil darah. Suatu bulan puasa, ambil darah. Kalau ada program-program ambil darah, biasa malam. Bukan disebabkan siang tak boleh batalkan puasa. Tidak, tidak batalkan puasa. Tapi kadang takut memudaratkan kita. Kadang apa? Kita kehilangan darah dalam keadaan kita tidak tenang. Mungkin boleh pingsan dan sebagainya. Cumanya, ada satu yang batalkan puasa yang tidak melalui rongga yang terbuka. Apa dia? Kita cucuk tangan kita untuk masuk air glukos kepada orang yang sakit kekurangan air dan cucuk sini bukan disebabkan cucuk tu betul nah, cucuk tak betul tapi air itu masuk sebab dia memberi tenaga kepada kita dan dia dia tidak dia kita tidak merasai akan apa hikmah berpuasa itu menahan diri daripada perkara-perkara makan dan minum sebab itu dia memberi tenaga kepada kita walaupun kita tak masukkan makanan dalam mulut kita glukos dan sebagainya, apa-apa yang memberi tenaga masuk dari kawasan lain, itu boleh dibatalkan puasa. Kemudian seterusnya kalau sekiranya kita naik motor, naik motor, brum-brum, naik basikal
tiba-tiba kita melalui satu kawasan yang berdebu, kita tengah cakap kalau gitu, tengah naik motor sambil dia tak pegang telefon, biasa tak berat tahu sekarang ni, hello, tak pakai helmet, cakap pun masuk debu-debu, saya telan-telan ni, tanpa kita perasan, biasa tak tengah cakap ni, tengah start cakap. Lepas tu, dah berhenti motor, bangun, penuh mulut dia dulu. Yang dia telan tu berapa kilo tu, kita tak perasan, tak patah. Ataupun kita memang terpaksa cakap, kita nampak debu tu, tapi kita terpaksa cakap, tak boleh elak, masuk di mulut, tak batal. Tetapi batal kalau sekiranya apa, kita saja buka mulut dengan niat, masuklah dia dalam mulut. Kita buka mulut, jalan tu buka mulut, masuk. Itu batal. Dari syar, kau benar, saya tak kejap. 8.36. Okey, saya ingat saya berhenti setakat itu dulu. Ada soalan? Syar dalam 2-3 minit ya. Ada soalan? Ada. Okey, kalau tak ada, saya sebut sikit lagi dalam seminit dua sebelum isyak. Okey, tadi kita kata rukun puasa ada dua, iaitu niat dengan menahan diri daripada perkara-perkara yang batalkan puasa di siang hari. Kemudian seterusnya kita syarat-syarat puasa untuk sah puasa. Pertama sekali Islam. Yang kedua berakal. Maksudnya orang tak berakal itu dia tak wajib puasa lah. Contoh orang tu dia dah kena Alzheimer, badan sihat, tak ada penyakit apa-apa, boleh tumbuk orang, tapi masalah dia apa? Dia hilang ingatan. Jadi dalam kes ni tidak wajib pada dia puasa. Dan kemudian Indonesia dan bersih daripada haid dan nifas pada sepanjang hari. Tentang haid dan nifas ni, kalau sekiranya seorang perempuan itu dia tahu dia punya kitaran haid, kemudian malam tu dia tahu bahawa sebelum subuh kitaran haid dia akan terhenti, dan kemudian sebelum kitaran haid dia terhenti tu, dia berhenti mungkin sebelum subuh, tapi dia tidur awal lagi, dia niat siap-siap sahaja aku puasa esok hari kenal tak lah, sebelum lepas isyak tu 9 tidur, kemudian dia bangun dan subuh, dia dah niat, dan kemudian dalam keadaan yang sama memang haid dah putus lah. Dalam kes ni kepada mereka yang pasti perkara itu berlaku mengikut jadual biasa dia, dan dia tertidur masa haid tu terhenti pada waktu malam tadi, tapi dia niat sebelum tu pada malam yang sama itu, niat dia sah dia tinggal. Jadi besok teruskan puasa dia. Begitu juga wala yadurrun naum al-mustaghriqu 'ala sahih. Begitu juga tidak mudarat kalau kita puasa, kita tidur sepanjang hari. Daripada sebelum subuh tu kita tidur. Lepas tu sampai maghrib buka tu tak bangun lagi. Tapi kita dah niat dalam tadi. Tak ada masalah. Biasa orang tak maghrib. Kadang-kadang orang maghrib ni tidur 3 hari 3 malam. Tak jaga. Dia tak dijaga sebab sakit kepala, dia tidur je tu. Jadi kes ni kes sabda kan. Jadi kalau ada niat malam tu, dia kek puasa lah besok je. Ok, berhenti setakat dulu itu dulu dan isyak. Jadi itulah lebih kurang tentang persoalan puasa. Kalau sempat nanti, kalau ada sekali lagi pertemuan kuliah kita, mungkin kita sambung lagi sikit tentang akan datang. Kalau tak sempat lah ya, tahun depan lah, dari situ puasa. Jadi sekadar itu saja dulu. Aku lupa wihada wa astagfirullahaladzim wa lakum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul asjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.